Kak Lia coba pantun. Dua aneh-aneh aja dari tadi disuruh. Dua tiga kucing berlari. Dua tiga kucing berlari. Kita mau satu, apa hari ini? Tentu, jago. Halo. Ayo, pantun apa, pantun apa? Cepat, Li. Cepat. Dia yang awal, Intan. Lia, apa sih, sampiran? Dia mau tanya Intan udah punya calon suami. Waduh, 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 waduh. Aku suaminya, guys. Waduh, 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 belum. Ini istri ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Serius, aku hobi bilangin Intan istri aku. Tapi rada takut kalau dia ngomong gitu. Jangan bercanda. Pantun sambil jelek-jeduk manual, Kak Lia. Waduh, mau ninggalin tempat ini. Gak ada Intan. Hari ini belum ada, Bang. Biasanya kan kentut. Biasanya iya, ya, Li? Oh iya, biasanya. Kok ini gak ada, Li? Belum ini, belum terbiasa. Oh, belum. Halo, Kak Jila. Tahu ini. Kayak ini pernah cerita? Ya Allah. Aduh. Kenapa ya? Yang dikos itu loh, cuma parah. Jangan, jangan, jangan. Tiap jam, tiap jam ya Bang Arfan. Enggak tiap jam, tiap tiap menit. Tiap 10 menit. Oh, tiap 10 menit. Aduh, capek. Tapi masalahnya cuma karena ada Lia aja loh gitu. Jadi sehat ya pencernaannya. Berarti masih ada kesempatan ya. Kesempatan. Jadi yang merah atau yang hitam? Hah? Bagi merah. Iya apa sih? Gak masuk nih jokesnya di aku. Bahas apa nih guys? Apa kan? Baik. Bunyi kan tuh? Bunyi kan? Enggak loh, Kak. Ingat ya? Aduh. Aduh, capek. Aduh. Udah, Li, udah, Li. Jangan kasihan Intan ya. Kasihan Intan ya terzolimi. Di unfollow masal nanti. Gak apa-apa sih. Halo, Alda. Siapa aja nih? Halo, halo. Ini lama kali, bisa dibilang ini. Kayaknya bentar lagi deh. Tapi itu udah dari tadi ya. Iya, yang itu Mbak. Enggak, abis itu kita sih. Iya, tapi itu juga karena didatengin enggak sih? Oh iya. Iya. Ih, ayahnya udah nelponin. Pas Intan ngomong. Aku baru ngomong. Ya, halo, oh, langsung dimatiin. Iya. Enggak terima telepon dari Intan. Saya gak terima alasan apapun. Pede banget lagi Intan, halo om. Iya, dan mati Intan tuh. Mau minta izin ya? Enggak, aku mau. Gak tau sih mau ngomong apa. Iya, tapi halo om aja gitu. Nanti kalau ditanyain apa, baru. Kalau dia bingung loh. Intan santai kali bilang halo om. Iya, halo pak. Iya. Oh iya ya? Iya. Ya, bapak kalau teman Intan, manggilnya om. Kayaknya memang jadi lamain pesanan Kak Lia biar stand. Oh ya, standby di sana terus. Iya. Cuman ini udah terlampau lama. Lama banget. Jadi habis ini jadi nyari itu. Insyaallah. Berhenti aja bentar. Siapa aja nih yang nonton? Nyala izin wifi, izin wifi. Iya, maaf lah dan batin. Udah siap aja, gak usah udah bayar. Hanya itu udah bayar. Kalau belum bayar sih, iya. Cabut beli. Cabut. Serius? Iya ya, kan belum bayar. Cuma kasih ya, udah dibikin nanti. Belum sih kayaknya. Oh. Karena ini. Bilang aja kali ya di tag. Iya. Ya. Take away aja ya, Mas. Iya, yang ini yang matcha sama kopi hazelnut. Iya. Biar cepet gitu loh. Halo Kak Lija. Halo. Eli. Tapi emang bisa ditekan gue. Kan oh, iya. Pakai itu. Oh iya, tapi di halo Bang. Tapi ada yang pakai itu. Bang Yudi. Lah pergi kasirnya pesannya udah 4 menit. Kasir.
Udah di PKC. Oh iya ya. Yang PKC enggak? Enggak tahu kayaknya dia. PKC Pangkalan Kerinci, PKU Pekanbaru. Pangkalan Kerinci tetangganya Pekanbaru. Kenapa ya? Itu siapa aja sih yang nonton? Pulang, udah malam. Ngepel. Oh iya, ngepel. Cuman dibilang udah mau jam 11. Iya loh, betul. Lama. Biasa kan kita keluar batasnya jam 10 kan? Karena kita biasanya keluar iya. Abis bisa benar-benar abis isi. Halo. Halo Kang Febri. Halo Latifah. Kalau AA itu dari Sunda juga enggak ada. AA. Iya, Sunda. Iya. Lebaran lebaran bonus diayun kan. Iya. Open dompet. Oh iya, kita minta THR dari Intan yuk. Enggak dimarahin mama tuh. Enggak dimarahin. Hah? Dimarahin apa? Dimarahin. Udah jam segini juga. Oh, enggak. Udah diteleponin kitanya, tapi ini lagi nunggu. Teh Lia udah. Aji dari tadi ya ngeliatin? Enggak, kayaknya keluar masuk dulu. Kepencet. Eh, Aji di mana? Di Jogja ya? Iya. Tanya aja langsung kan. Di mana Aji? Di Jogja. Terus sekarang di sekarang udah pulang. Udah. Waktu tuh ketemu, cuman kayaknya dia enggak nyadar. Kayaknya enggak nyadar sih. Ngeliat. Oh. Papasan gitu. Aduh. Terus apa kata si abang? Hah? Apa katanya? Iya, Bu, bisa. Padahal itu tuh lagi ngode gitu biar cepat. Iya. Malah santai banget lagi dia. Bisa. Bisa. Gue pasang muka panik ya. Bisa lebih cepat lagi enggak gitu. Saya udah ditelepon ayah saya ya, tolong cepat. Halo Anggi, Anggi di mana? baru saja. Padahal aku dipanggil Mbak sama yang lain. Anissa sih yang Anissa belum offline ya? Belum. Kok lama? Iya, belum pernah lagi sih kamu. Belum pernah. Pakai drama marah-marah. Iya, udah mau nyoba nih, bentar lagi. 5 menit lagi kalau nggak datang siap-siap aja. Serius. Halo Tam, halo Tam. Lucu. Beli apa ya makannya lu? Mau beli bakso tapi bakso di rumah nih. Lebaran. Udah mas. Pagi-pagi siap sholat datang ke rumah lo. Kayaknya nggak kita nggak pernah kan jumpa lebaran pertama. Enggak. Sholat doang papasan sama mama Intan sama Echa. Karena dia selalu ke ini juga kan selalu. Iya nggak sih? Iya kan. Cuman ini waktu sholat tuh selalu sama mama Intan. Terus papa Intan selalu papasan di pasar. Mama Intan sama Mama Lia. Oh iya. Kemarin. Waktu salat tuh katanya jumpa Intan. Oh, ngeliat? Iya. Intan tuh ngeliat kan. Tapi Mama Lia tuh ngeliat enggak ya gitu. Katanya dia ngeliat sekilas. Intan ngeliat juga. Tapi kayaknya Mama Lia enggak nyadar gitu loh. Jelas tuh Mama Lia lagi senyum-senyum sama Mama Intan. Oh. Drama deh. Halo. Halo Melvin. Bukan meja kayu ya. Kayak katanya kan gini. Itu tadi si Intan sholat raweh gitu. Iya, tadi Intan cerita pada sholat raweh waktu lagi nelpon kalau gak salah. Waktu itu kan dia masih di Cirebon. Yaudah. Iya katanya. Nyapa Intan gitu. Enggak ini, tadi ketawa senyum sapa, senyum-senyum sama mamanya Intan gitu. Terus ada Intannya gitu. Intan gak lihat, tapi Mama Lia tahu gak ya itu Intan? Tahu lah. Ini kira tuh Mama Lia tuh enggak ngeh gitu loh. Kayak dia cuma noleh. Tapi masalahnya tuh itu ngelihat Intan atau enggak? Soalnya kan rame, jaraknya jauh. Oh iya. Jauh. Katanya iya ujung-ujung gitu.
Tadi Bang Usep nggak ada ngomen bilang pulang kan? Nggak ada. Dia bikin SW kayak lewat jam 9. Pulang deh, pulang. Dulu kalau di Cirebon. Oh iya. Juga. Kayak pulang lagi. Sweet. Maksudnya? Sweet lah. Oh iya. Iya secara. Masalahnya itu bukan dia. Makanya langsung dia SS ini tuh. Ini tuh video tadi jam nggak pernah keluar lewat jam 9 kalau dia di sana. Oh iya. Iya jam 9 kurang. Pokoknya jam 9 paling. Nah, kayak kalau Egi siapa aja nih? Pada langsung tadi aja. Iya. Langsung dia SS aja gitu. Bukan ini, bukan jam segini. Kan kalau dia ini ada jam-jam. Ini lama kali langsung datangin aja kali ya. Kalau ada itu ke sini aja kan. Serius? Enggak apa-apa. Kak Arsi mana Tuan? Nggak upload TikTok lagi. Nggak upload TikTok lagi. Arsinya di Cikampek. Oh, dia di Cikampek? Dia lewat tol Cikampek. Ada kan tol Cikampek? Ada. Iya, dia kayaknya lewat tol Cikampek. Oh iya, oh, Kak Lia nggak ada TikTok, Kak. Ada. Ada dong. Ada. Ada dong. Kenapa ya kadang-kadang li, ada yang nonton tapi nggak masuk di pemberitahuan, tapi di sini ada gitu. Itu kenapa? Ya karena dia udah pernah masuk. Sebelumnya dia udah masuk jam. Enggak, belum pernah. Tapi tiba-tiba ada gitu. Mungkin Intan yang nggak sadar. Maaf lahir batin ya, Tan, jarang buka DM. Oh iya, maaf lahir batin juga. Iya, jarang buka DM. Pasti jago joget kan. DM aku sering dibuka. Cepat lagi. Permintaan DM sejarah. Kan ada permintaan DM. Ayo pulang. Halo Pak. Iya lama gimana dong? Ini lama kan? Apa mah? Gimana sih ngomongnya? Udah ngetok banget meja. Bisa ada yang kesel. Iya, soalnya ditelepon. Takut. Pesan minum. Baru kali. Biasanya sampingnya dia bilang, iya. Ini aja baru takut. Apa? Ini aja baru takut. Percuma DM banyak Om Dok, percuma ya kan. Iya. Makasih. Mas. Ya. Apanya? Percuma DM tapi banyak Om Dodo. Iya benar. Ya, dadah, mau balik dulu. Dadah.